Hai semua, jumpa lagi di channel Papku. Di video kali ini saya mau buat bolu donat susu. Untuk cara pembuatannya dan bahan apa saja yang saya gunakan, tonton sampai selesai videonya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Pencet loncengnya juga agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Papku. Selamat menonton. Pertama, siapkan wadah. Masukkan 2 butir telur utuh, 200 gram gula pasir setara 12 sendok makan, 1/2 sendok teh emulsifier, saya gunakan SP, bisa diganti TBM atau Ovalet, 1 saset vanili bubuk setara 2 gram, bisa diganti yang cair. Mixer dengan kecepatan paling tinggi hingga adonan mengembang, kental, putih, dan berjejak. Mixer sekitar 10 menit, pastikan wadah dan mixer yang digunakan sudah benar-benar bersih dari air dan minyak. Setelah adonan mengembang, kental, putih, dan berjejak seperti ini, matikan mixernya dulu. Tambahkan 200 gram tepung terigu protein sedang setara 20 sendok makan sedang. Ini dimasukkannya dengan disaring agar tidak ada adonan yang menggumpal. Tambahkan 50 gram susu bubuk setara 5 sendok makan sedang. Ini diaduk dulu agar adonan tidak berterbangan. Mixer lagi dengan kecepatan paling rendah sekitar 30 detik, tujuannya hanya untuk mencampur saja. Kemudian tambahkan 200 ml susu cair, saya pakai UHT. Mixer lagi dengan kecepatan paling rendah sekitar 30 detik, tujuannya hanya untuk mencampur saja. Setelah 30 detik, matikan mixernya dulu. Lalu ratakan dengan spatula untuk memastikan adonan sudah tercampur rata. Setelah tercampur rata, lalu tuang adonan menjadi 2 bagian sama rata. Setelah adonan dibagi menjadi 2 sama rata, satu bagian saya beri pewarna kuning tua secukupnya. Aduk hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, untuk adonan yang satunya lagi saya beri pasta warna ungu secukupnya. Aduk hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, lalu masukkan adonan ungu ke dalam plastik segitiga agar hasilnya lebih rapi pada saat dimasukkan ke dalam cetakan.
Untuk adonan yang kuning, sama, ini dimasukkan juga ke dalam plastik segitiga. Jika mau langsung dituang ke dalam cetakan menggunakan sendok juga bisa, tapi hasilnya akan kurang rapi. Setelah semua adonan dimasukkan ke dalam plastik segitiga, ini siap untuk digunakan. Di sini saya sudah siapkan cetakan donat dengan diameter 9 cm. Untuk bagian bawahnya ini agak melengkung agar hasilnya mirip seperti donat. Kemudian olesi tipis-tipis permukaan cetakan dengan minyak goreng. Setelah semua permukaan cetakan diolesi minyak goreng, lalu semprotkan adonan ungu ke dalam cetakan. Ini disemprotkannya jangan terlalu banyak, cukup sepertiga cetakan, karena nanti akan sedikit mengembang. Lakukan seterusnya sampai dengan selesai. Setelah adonan ungu selesai disemprotkan ke dalam cetakan, lalu semprotkan adonan kuning ke dalam cetakan. Ini sama, disemprotkannya jangan terlalu banyak, cukup sepertiga adonan, karena nanti akan sedikit mengembang. Setelah semua adonan kuning disemprotkan ke dalam cetakan, ini siap untuk dikukus. Sebelumnya saya sudah panaskan kukusan, ini sudah mendidih. Masukkan cetakan yang berisi adonan ke dalam kukusan. Kukus dengan api sedang selama 15 menit atau sampai matang. Jangan lupa tutup kukusan dilapisi dengan kain agar uap air tidak menetes ke dalam adonan. Setelah 15 menit, buka tutup kukusan. Lakukan tes tusuk, jika tidak ada adonan yang menempel, berarti bolunya sudah matang. Lalu angkat dan keluarkan dari kukusan. Ini didiamkan dulu hingga uap panasnya hilang agar mudah dikeluarkan dari cetakan. Sambil menunggu uap panasnya hilang, di sini saya akan memberikan cara mengukus yang kedua. Semprotkan adonan ungu ke dalam cetakan, lalu masukkan cetakan yang berisi adonan ke dalam kukusan. Kukus dengan api sedang selama 3-4 menit. Setelah 3-4 menit dikukus, buka tutup kukusan, lalu semprotkan adonan kuning ke dalam cetakan. Untuk cara yang kedua, ini menurut saya hasilnya lebih bagus, karena adonan yang pertama sudah set, jadi garis tengah donatnya akan lebih rapi. Kemudian kukus kembali dengan api sedang selama 15 menit atau sampai matang. Setelah 15 menit, buka tutup kukusan. Lakukan tes tusuk, jika tidak ada adonan yang menempel, berarti bolunya sudah matang. Lalu angkat dan keluarkan bolu dari kukusan. Setelah uap panasnya hilang, keluarkan bolu dari cetakan. Ini dikeluarkannya, cukup dihentakkan di telapak tangan. Ini terlihat ya, hasilnya tidak lengket. Lakukan seterusnya sampai dengan selesai. Nah, ini dia, bolu donat susunya sudah jadi. Ini cocok banget buat cemilan keluarga atau teman ngeteh. Ini juga bisa dijadikan ide jualan dengan dikemas menggunakan plastik OPP. Ini kelihatan ya, bagian dalamnya lembut banget, mengembang dengan baik. Untuk rasanya, ini susunya berasa sekali. Manisnya juga pas, perpaduan gurih dan manis, rasanya mantap. Buat kalian yang mau coba bikin, saya doakan semoga berhasil ya. Selamat mencoba!